life could be a dream. Life could be a dream. Yo, halo guys, kembali lagi di video gua. Di sini gua mau main game raft lagi, cuy. Kemarin tuh gua udah buat kapal nih, guys. Kapalnya ada 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat, sama paling atas ada 4 tingkat, guys. Dan di video kali ini gua mau ngecat kapalnya, cuy. Gua mau ngecat kapalnya semua. Oke? Jadi gua langsung aja kita ngecat kapalnya, guys. Oke, dimulai dari lantai bawah, cuy. Kita cat. Di sini lantai basementnya biasa, gua mau kasih warna hitam. Kita kasih warna hitam, cuy. Oh, kita ngecat kapal. Sebelum diisi barang-barang, kan kalau udah diisi barang-barang tuh biasanya susah, guys, ngecatnya, guys. Terada aja barang-barang yang apa? Nutupin bagian kapalnya. Oke, guys, ini dia bagian bawah kita. Coba kita lihat. Set. Oke, ini dia penampakan dari hasil yang gua cat bagian bawah. Atasnya putih sengaja biar cerah dikit, guys, karena bawahnya hitam dan temboknya warna coklat, guys. Tapi gua di sini gua belum ngecat bagian luarnya. Kayaknya bagian luarnya gua bedain, cuy. Bagian luarnya gua cat warna apa ya? Ungu, enggak banget gitu. Kita warna kuning. Nah, ini warna ini boleh nih, guys, warna krem. Nah, tadi sini tuh gue pasang kasur gitu biar gue bisa tidur kalau malam. Mungkin malamnya tuh lama, guys, biar nggak gelap-gelap banget gitu. Nah, kira-kira begini penampakan dari kapal kita, cuy, dari bagian. Oh, ini, cuy, kapal kita, cuy. Woi, di baru cat bawahnya doang sih, cuy. Dan sekarang setelah ngecat bagian bawah, kita naik ke lantai duanya, guys. Lantai duanya untung bawahnya tuh udah dicat warna putih, guys. Nah, tinggal cat tembok-temboknya, cuy. Temboknya yang terang dikit warna apa ya? Oh, warna biru nih, boleh, guys. Warna biru terang aja, guys. Oh, warna coklat nih, boleh, guys. Nah, ada yang belum bagian kena cat gitu. Nah, cakep. Dan bagian kedua gua coba warna hijau. Oh, warna coklat nih, boleh, guys. Nah, ada yang belum bagian kena cat gitu. Nah, cakep. Dan bagian kedua gua coba warna hijau. Oke, guys, ini penampakan dari lantai duanya, cuy. Coba kita lihat ya. Nih, penampakan dari lantai duanya, guys. Oke lah ya, oke. Kita cat kapal kita di warna-warni, guys. Kita cat kapal kita warna-warni, guys. Ini warna ini aja dah. Warna coklat, guys.
warna hitam guys. Kita cat warna coklat aja guys. Aduh jatuh. Aduh jatuh lagi kan. Kok jatuh mulu gitu. Ini lantai 2 nya udah. Sekarang kita naik ke lantai berikutnya guys. Di sini gue mau kasih warna apa ya. Dan matahari sudah mau terbit. Terbit kan, terbenam coy. Kayaknya bentar lagi kita mau bobo dulu gitu. Coba ya. Kayaknya ini temboknya warna merah. Coba kita cat warna merah menjadi warna pink. Kita ratain warna merah guys. Nah, dan malam. Sudah malam, kita mau bobo dulu guys. Kita mau bobo. Atasnya bakal gue cat warna biru muda cuy. Warna biru muda kita cat lagi. Nah, selesai ngecat. Nah, lantai tiganya nih guys. Woi, temboknya belum tapi. Temboknya warna kuning, hijau. Nih. Nah, warna kuning aja, guys. Oke, sekarang kita lantai 3-nya, guys. Dan sekarang kita mau ngecat lantai paling atasnya, guys. Kita cat warna hijau kah? Nah ini boleh nih guys warnanya guys. Kayaknya warna hijau ini bagus gitu cuy. Apa kita seling-seling aja, sangsling. Nah coba ya sangsling ya. Sangsling kita sangsling guys. Dan terakhir tengah-tengahnya. Dah. Oke, begini penampakan atasnya. Dan ngomong-ngomong, pagarnya belum gua cat, guys. Pagarnya gua cat warna merah aja udah, guys. Dan apalagi yang gua mau cat? Yang gua cat sekarang ruangan nakodanya, cuy. Si pengemudi kapalnya. Nih gua cat dulu bagian luarnya. Apa warna merah aja sih? Nah, kayaknya warna merah lebih enak gitu. Yoi. Di sini pilarnya gua kasih warna putih aja lah. Warna hitam. Dan terakhirnya di sini gue kasih warna coklat kah? Oh, warna krem lagi cuy. Warna krem lagi lah. Oke, dan selesai. Oke. Dan lantai paling atas gue mau kayak yang bawah cuy. Gue mau sangsling lagi cuy. Pertama dari tua dulu, dari tua. Dari biru tua.
Nah, dan coba kita lihat guys kapal kita guys. Ini penampakan kapal kita warna-warni belang-belang. Yoi. Dan kemungkinan besoknya gua bakal ngisi kapal gua dari lantai 1 kayaknya, dari lantai basement. Gua bakal isi sampai lantai atas. Ya udah, segitu dulu video dari gua guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. See you in next video. Bye bye.